waktu di dalam Gua Thur sama sahabatnya yang mulia Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu itu orang-orang kufar udah di muka goa. Kan ibu-ibu, bapak-bapak tahu tuh sejarahnya. Sejarah apa itu? Sejarah hijrah kan? Sejarah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ke Gua Thur dulu. Bagian dari apa namanya? Strategi. Selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Gua Thur, wah ketangkap. Ketemu jejaknya. Ini orang-orang kufar udah di muka gua semua. Sayyidina Abu Bakar sudah nangis. Sudah meneteskan air mata khawatir bukan atas keselamatan dirinya, tapi atas keselamatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkaitan dengan dakwah Islam. Lagi Sayyidina Abu Bakar. Nabi cuma ngingetin begini. La tahzan. Innallaha ma'ana. Coba semuanya bilang dong. La tahzan. Innallaha ma'ana. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Selesai enggak masalah? Enggak ada apa-apa. Ya salam itu ilmu luar biasa ini ilmu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada apa ibu-ibu nangis? Jangan sedih, Allah bersama kita, selesai dia. Setiap orang itu yang lagi susah, bukan susah, susah. Beda antara susah sama susah. Jadi orang itu lagi susah itu sebenarnya dia bukan susah, dia lagi lupa Allah. Kalau dia ingat Allah udah selesai masalahnya. Orang sakit nih parah, diingetin Allah udah selesai. Sekalipun masih dalam keadaan sakit pun sakitnya bisa nggak terasa karena ingetnya sama Allah. Orang sehat lupa Allah bermasalah dia, banyak ngeluhnya. Banyak gak ketemu orang, duitnya banyak. Nih, ada gak pernah ketemu orang duitnya banyak? Piti. Tuh. Saya ini 8 kali saya ke Padang dulu, saya sudah. Piti ini, pitinya banyak. Uangnya banyak, fulusnya banyak. Hartanya banyak. Rumahnya besar. Kerjaan bagus. Tapi masih suso aja itu. Susah. Masih susah aja itu. Ngomong sama orang ini ngeluh. Ya apa itu? Gimana ini? Kok bisa begitu? Ujung-ujungnya kalau kita telusuri, oh, dia lagi lupa. La tahzan innallaha. Nah, udah kelar deh sekarang nih. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini nih jauh lebih gembira dibanding sebelum datang ke sini. Sudah selesai. Masalah antum sudah selesai semua. Cukup dengan antum mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi utang kebayar semua. Punya utang semua. Ya salah. Luar biasa. La tahzan innallaha ma'ana. Kemudian para hadirin dan hadirat sekalian, akhirnya apa? Dengan mudahnya Allah mau selamatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman di situ ada sarang laba-laba, di dalamnya ada burung merpati yang sedang bertelur. Selesai perkara. Jelas. Allah Subhanahu wa taala permalukan musuh-musuh Islam itu. Allah permalukan mereka yang menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarang laba-laba anak kecil pun bisa apa? Bisa untuk apa? Menghancurkannya. Apalagi orang dewasa. Ini mereka tidak mampu. Cuma enggak mungkin ada orang di balik lagi. Tuh. Dengan mudahnya Allah menghinakan.
Enggak perlu, bisa aja Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada besi, api dipegang, mati mereka semua. Bisa. Atau Allah bikin keluar ular-ular dari dalam gua membunuh mereka. Bisa. Allah mau bikin mereka didatengin aja malaikat Israel langsung cabut aja semua nyawanya. Bisa. Tapi Allah mau hinakan, cukup dengan sarang laba-laba sama burung. Ya apa sih? Jadi itulah mahalnya jadi orang beriman tuh di situ tuh Bapak Ibu. Jangan lagi ada rasa dengki kalau ngelihat ada orang punya fulus banyak tapi dia tidak beriman. Mestinya kita kesian sama dia, bukan dengki. Ya apa sih? Karena iman itu lebih mewah, lebih berharga dibanding segala galanya. Subhanallah. Insyaallah kuat iman Islam kita, insyaallah. Tidaklah kita wafat kecuali sebagai muslim. Dan anak keturunan kita dikuatkan iman Islamnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kasih tahu anak-anak kita. Nah, ini rumah enggak ada harganya. Enggak ada harganya. Tanah apa semua enggak ada harganya. Yang ada harganya itu iman. Jangan kamu jual. Warisan kamu mau jual silakan, enggak ada masalah, dunia kok. Mau apa? Yang penting imanmu jangan kamu jual. Ini dunia sementara. Bentar lagi habis. Enggak ada lagi dunia. Masuk kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang kita bawa di hadapan Allah? Iman kita. Amal kita. Tapi ini insya Allah dikuatkan imannya semua. Jadi perkara semua sudah selesai dengan cara ingat Allah, dengan cara ingat Allah Subhanahu wa ta'ala.